Ratusan warga saling dorong saat mengantri untuk mendapatkan kupon pasar murah di kawasan lapangan Karsa Utama Kota Gorontalo. Para warga ini merebutan untuk mendapatkan kupon sembako, bahkan ada sempat jatuh pingsan akibat desakan dan terik matahari. Warga yang tak kebagian pun protes, keluhkan sudah antri dari jam 5 pagi tak kunjung kebagian. Akibatnya pasar murah yang ditargetkan untuk mengurangi inflasi di Kota Gorontalo malah berujung kekecewaan oleh warga. Dari Kota Gorontalo, Gorontalo Faradila Alim, iNews melaporkan.